づけばいいんだろう。みがいいと言えないまま見つめてる後ろ姿。Halo semuanya, kembali lagi di Dandan Yunasan. Dan kali ini aku dan Viru akan bermain game Escape School Obi. Dimana di sini kita harus lari ya, pasti. Kita kabur dari sekolah, kita mau bolos sekolah adik-adik. Tapi kalian tidak boleh ya bolos sekolah ya teman-teman ya. Oh ya, by the way, video The Mimic-nya kita undur dulu ya. Soalnya belum aku edit teman-teman. Soalnya kucingku habis meninggal, jadi aku harus nguburin dulu dan persiapan segala macam. Mohon maaf ya. Oke, langsung aja kita mulai di sini. By the way, ini lagunya aku matiin takutnya copyright adik-adik. Langsung aja kita mulai. Langsung ada iklan Speed Coil, kita tidak perlu ya. Oke, kita melewati pensil-pensil. Buset, ini kabur dari sekolah begini banget ya. Ada penghapus. Waduh. Dan virus sudah mati, teman-teman. Ayo sini Viru. Buat. Oke, kita langsung lanjut aja. Coba kalau di sini ada lagunya enggak? Masih ada? Masih. Oh, masih ada lagunya, teman. Ya udahlah, kita enggak usah lagu ya. Enggak apa ya. Kenceng. Yeah. Oke. Okay. Weh, kok nge-lag? Aduh, nge-lag. Ya, mati. Lagunya beda ganti. Iya, cuman takutnya copyright juga ya. Udah. Oke, teman, ini free items. Tidak usah ya, kita lanjut aja langsung fokus. Di sini by the way di atas tuh kalian bisa lihat ada 51 stage, teman-teman. Dan aku sama Viru baru menyelesaikan 5 dan aku meninggal. Tiba-tiba keinjak merah-merah. Chat ya ini ya. Mm-mm. Ini monitor. Sekarang kita masuk ke ruangan banyak locker ya. Aduh, dan aku mati lagi dong. Satu stage mati dong. Enggak selesai ini game ya kayak gitu. Oke, ada locker warna-warni. Penghapus. Ini kalau kalian tahu ini namanya penghapus pulpen, teman-teman. Bagian belakangnya tuh yang keras tuh pakai penghapus pulpen. Tapi faktanya adalah, Viru, penghapus pulpen itu tidak berguna untuk penghapus pulpen. Yang ada ngerusak kertas. Iya. Malah ngerusak kertas ya, teman-teman. Jadi kayaknya mendingan pakai tip X ya, teman-teman. Ya. Atau nggak pakai stipo yang diseret itu, teman-teman, yang kayak kertas itu, kayak tempelan, kayak stiker. Hati-hati. Ada merah-merah. Aduh, baru ngomong hati-hati langsung meninggoy. Ya ampun, kurang dari mana nih? Udah di pensil ini. Oke, kita masuk ke cerobong. Hati-hati, di sini ada. Ada lagi. Ada lagi ya? Oh, ada lagi. Setiap ya, tikungan ada, teman-teman. Jadi kalian harus teliti ya. Oh, ini checkpoint. Jangan lupa injek checkpoint, teman-teman. Kalau enggak kalian nanti kelewatan. Terus kalian nyemplung di sini ngulangnya jauh. Yeah. Tiba-tiba abis dari airplane ke pembuangan gitu ya. Harus banget ya kita niat banget ya mau kabur dari sekolah, mau bolos aja harus lewat pembuangan gitu. Kan bisa tinggal manjat pagar ya, teman-teman. Kalau enggak ada satpamnya. Ini hijau-hijau, lompatin. Aduh. Elah, baru mau ngomong lompatin aja malah mati. Jangan dilompatin lah, teman-teman. Dah, pelan-pelan aja jalan. Nah, ini kemana, kesini ya? Oh ya. Nah, ini hati-hati ada lagi nih ntar. Labirin. Wah, kita masuk labirin. Inilah yang susah ya, harus cari jalan yang benar. Kalau enggak kalian enggak akan bisa keluar dari sini, jangan muter-muter di sini aja, teman-teman. Benar. Ketemu. Ini enggak boleh kena semuanya. Rapat banget yang ini, sempit. Ayo kita belok kanan, checkpoint lagi. Kita masuk, tiba-tiba ada magma, teman-teman, di sekolah. Ada bangku, ada kursi, dan ada magma. Dan aku meninggal tercebur ke dalam magma dan terbakar. Oke. Gak bisa. Loh, itu lewat mana ya? Muter sini ya? Muter. Oh, ini arahnya di sini. Berarti yang kursi-kursi itu cuma bohongan, teman-teman, tipuan. Bohongan. Hanya untuk menipu. Oke, ini mudah harusnya ya. Nah, ini sempit banget ya ampun. Yah, baru ngomong ya. Sempit banget langsung kena aku, teman-teman. Astaga. Udah, kita ulang lagi. Ini kita coba speed run lagi ya. Karena kenapa kita speed run? Karena kalau enggak speed run, nah meninggal kayak gitu, teman-teman. Nah, belum juga ketangkap sama guru. Sudah.
Ya ampun, susah juga ya. Oke, ini di mana nih? Ini wilayah apa ini? Tempat taman bermain kah? Tempat bermain di sekolah kah? Lompat-lompat? Bisa Viru langsung meninggoy lagi temen. Aku nggak tahu ini apa. Kayak krayon mungkin. Nah ini kayak taman bermain. Yang biasanya ada di taman-taman sekolah temen. Tinggi banget. Iya, ini nggak bisa langsung lompat ya dari sini ya. Itu. Ya sama aja. Oke, lebih cepat tapi. Nah di sini jangan sampai jatuh. Aduh. Tiba-tiba ada. Ya, tipuan. Tipuan. Kita cek kayak begini. Ah, ini bohong. Yang mana nih? Kok bohong semua? Bisa ini ngecek ya. Gak bisa dicek kayak ini ya? Iya. Yang ini deh kayaknya. Bukan. Susah. Gak bisa dicek yang ini, gak bisa. Ini yang mana tadi, yang kanan ya? Iya. Oke. Viru langsung jatuh. Kenapa di obinya seperti ini kita malah sering jatuh, teman-teman? Yang obinya agak susah itu kita ya sering jatuh juga sih, cuma gak sebanyak ini gitu. Nah hitungannya ini gampang. Lagi-lagi sekolah kita kebanjiran. Kenapa ukurannya buku lebih sama besarnya sama lemari atau locker? Lanjut aja. Ini apa nih? Ini apa? Oh, warnanya ya ampun mirip. Melompati pensil, penghapus. Oke. Ada gunting, staples. Wah. Ini tempat art kayaknya ya. Kalau di ruang sekolah, di ruang apa di sekolah kalian tuh namanya ini ruangan kesenian kayaknya. Banyak cat, banyak penghapus. Ini kalian cat tumpah-tumpah. By the way, kita sudah sampai di stage 32. Di mana yang artinya kita sudah hampir sudah melewati setengah jalan dan meninggal lagi kena cairan hijau. Aduh. Oh, pelan-pelan saja. Oke. Ah, buset tambah kecil, teman. Gimana ini? Tambah apa tambah sempit jalan ini. Tak lompatin ke locker ini bisa enggak nih? Enggak bisa kayaknya. Aku enggak berani cepat-cepat ya. Buat kalian yang jago, silakan kalau bisa melompat. Kenapa enggak ya kan lebih cepat, teman-teman. Oke, lagi masih cairan hijau dan locker-locker. Wait, sampai jatuh aku. Oke, ini udah stage 35 by the way. Magma lagi di dalam sekolah ada magma. Sekolah di mana ini dia? Di samping Gunung Merapi. Ini bookshelf, rak-rak buku. Ada bangku. Kita melewati pensil-pensil. Ya, hampir saja jatuh. Untung aja. Ini enggak tahu ini apa, kayaknya cuman kubus biasa. Kotak biasa. Ini apa? Kalkulasi sudah selesai. Wah, lagi-lagi kita melewati penghapus, pensil dan kertas-kertas. Busetnya kecil juga jalannya nih. Oke, abis dari sini kemana ke sini? Nice. Stage 40. Masih berkutat dengan pensil-pensil dan kombinasi magma. The floor is lava, hampir jatuh. Oke, enggak boleh kena kertasnya, teman-teman. Enggak boleh kena kertas ulangannya. Memang ya namanya kertas ulangan tuh memang menjengkelkan, teman-teman. Tapi kalau kalian pintar dapat nilai 100 terus ya enak sih. Hampir jatuh. Wah, ini aduh baru ngomong jelasin itu apa, teman-teman. Ini pin namanya ya. Jadi kayak di mading-mading sekolah tuh kalian pasti bakal menemukan ini, teman-teman. Biasanya buat nancepin kertas-kertas entah promosi ekstrakurikuler atau klub, salah satu klub sport di sekolah dan lain-lain. Kita masih, ya ampun masih magma ya. Sekolah kita sekolah di mana sih? Di gunung Merapi. Ini tadi magma banjir aja. Kalau nggak magma kebanjiran, kita sudah keluar sekolah. Oke, sedikit lagi kita bisa kabur, teman-teman. Mudah-mudahan nggak ada bapak satpam ya yang menjaga di gerbang sekolah. Ini ya ampun, ini banget ya.
rintangan. Mau keluar sekolahnya begini banget. Kan itu jalan raya ya, kenapa kita harus lompat ke sana aja ya? Gak bisa langsung lompat itu. Wah ini pilih-pilih. Ini kuning. Ini kuning. Ini yang kanan kayaknya. Yang kanan. Enggak. Wah. Kanan. Yang kanan ya. Benar. Sudah selesai? Let's go. Let's go. You unlock it, cat. Kita meng-unlock kucing. Tuh, mana cat ya? Tuh. Kok enggak ada cat ya? Di pets. Oh ini satu win. Oh win. Kita punya kucing ada di. Lihat tuh kucing kita. Ya ampun jadi ingat kucing kuru. Baru aja meninggal teman-teman. Tiap win ada ganti-ganti pet kemarin. Oke jadi kalian kalau mendapat pet-pet di sini yang kayak di bawah ini, kalian kalau dapat 2 win, win 2 kali kalian bakal dapat dapat doggy. Win 3 kali dapat biba. 4 kali dapat burung, terus gajah, terus 7 kali dapat macan. Harimau ya. Terus 9 kali menang dapat panda. Dapat sheep itu domba. Dan terakhir bisa-bisa dapat ninja teman-teman. Harus 15 kali main kalian. Baiklah teman-teman. Akhirnya ini apa lagi? Gift-nya apa? Gift. Oh bisa klaim juga. Ada fidget spinner buat apa? Ada radio. Buset. Wow ada radio teman-teman. Kita coba setel dikit suaranya. Oke teman-teman, terima kasih buat sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.